Hello everyone, welcome back to CMRI Progress. Di video kali ini kita akan keliling klaster Canggu lagi nih. Dan ada juga nih yang request ke saya untuk keliling klaster Canggu lagi. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita keliling. Kasian nih yang request sudah menunggu. Yaudah ya, kita keliling. Dan di sini saya akan keliling klaster Canggunya sampai ujung-ujungnya ya. Jadi satu klaster Canggu ini saya kelilingin supaya kalian bisa melihat dengan detail, dengan lengkap gitu klaster Canggunya seperti apa, suasana klaster Canggu yang sekarang ini. Dan bagi yang sedang menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan berikan like jika kalian suka dengan video ini. Kalian juga boleh share videonya ke orang-orang terdekat kalian, bahkan ke teman kalian yang seenggaknya suka dengan informasi seputar Citra Majaraya. Siapa tahu di antara teman-teman kalian ada yang sudah membeli rumah di Citra Majaraya, tapi ia tinggal di Jakarta atau di luar kota, bahkan jauh dari Citra Majaraya dan tidak sempat ke Citra Majaraya. Pastinya dia bisa melihat suasana kondisi Citra Majaraya di channel CMRI Progress. Jadi kalau misalkan dia ingin melihat suasana, langsung saja nih share CMRI Progress videonya. Jadi mereka bisa melihat suasana Citra Majaraya yang sekarang. Oke, di sini kita akan sekalian melihat juga untuk pembangunan New Canggunya kira-kira sudah seperti apa, rumah tipe New Canggunya. Nah, ini dia nih teman-teman. Lihat, udah dipasang keramik ya teman-teman ya. Waktu itu saya juga udah ngupload di video short ya, versi shortnya itu udah dipasang keramik dan sebagian juga udah dipasang lantai. Jadi tinggal dicat aja, cat putih, tinggal ditambahkan jendela dan pintu, kaca dan pintu gitu. Nah ini ya teman-teman, keramiknya udah dipasang semuanya. Oke, di sini kira-kira masih ada lagi nggak ya untuk rumah New Canggunya? Kita cari nih guys, rumah New Canggunya. Soalnya rumah New Canggunya tuh mencar-mencar. Nah ini dia nih, ketemu lagi. Nah, seperti biasa keramiknya sudah dipasang semua. Nah, ini keramik ya. Oke, kita lanjut lagi mencari rumah tipe New Canggu yang lainnya. Oh ya, kalau misalkan teman-teman ingin berpendapat atau merequest, langsung saja tulis di kolom komentar, tidak usah malu-malu. Dan jika kalian menemukan kesalahan pada video saya, kalian bisa juga memberikan masukan dan saran melalui kolom komentar. Langsung saja tulis di kolom komentar, tidak usah malu-malu ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan dengan kalian mengirimkan masukan dan saran kalian, karena itu sangat berguna untuk saya dan channel saya ke depannya. Jadi kalau misalkan dengan adanya masukan dari kalian, saya bisa tahu bagaimana letak kesalahannya tuh berada di mana dan nantinya kedepannya bisa saya perbaiki, karena masukan dan saran kalian tuh bener-bener sangat penting dan berguna banget. Jadi nggak usah malu-malu, langsung saja tulis di kolom komentar. Nah ini ada rumah New Canggu lagi nih, tadi ada yang warna putih ya teman-teman ya, yang udah dicat putih kalau nggak salah, tapi masih kayak gimana ya, masih belum terlalu halus banget itu, masih kayak ada sedikit abu-abu dikit itu, keabu-abuan pintu putih keabu-abuan gitu, catnya masih agak pudar gitu, belum terlalu tebal catnya. Oke, kita cari lagi rumah New Canggunya untuk update rumah New Canggu supaya teman-teman bisa melihat juga New Canggunya. Oke, di sini nah ada satu lagi nih teman-teman, ngumpet di sini nih. Ini dia. Oke, kita akan nyari lagi. Nah, ini dia nih teman-teman nih. Noh, ini Canggunya. Udah di warna, ada warna putihnya gitu, udah diwarnai putih gitu. Keren. Nah, rumah New Canggunya nih teman-teman. Astaga. Nggak sabar kalau udah jadi nanti kayak gimana.
Kalau udah jadi pasti keren banget nih, cantik desain rumahnya. Noh, rumah New Canggu-nya noh, teman-teman. Siapa yang punya rumah New Canggu nih? Silakan komen di kolom komentar ya. Selamat untuk rumah barunya, sedikit lagi sudah mau jadi untuk teman-teman yang memiliki rumah New Canggu. Nah, ini rumah-rumahnya. Ini jalan utamanya klaster Canggu ya. Ini ada apa rumah New Canggu lagi. Ada 3 di sini. Ini jalan utamanya. Untuk jalan utamanya sangat luas ya. Untuk jalan utamanya klaster Canggu. Ini juga ada taman kecil ya teman-teman, ada jogging track dan juga playground, tempat anak-anak bermain ya teman-teman. Kalau mau duduk, mau jogging, bahkan bagi teman-teman yang memiliki anak, yang sudah memiliki anak, bisa ke situ ya, untuk kayak duduk santai, ngeliatin anak ya bermain gitu. Dan sebenarnya untuk tamannya tidak hanya itu aja ya, yang tadi tuh sebenarnya masih ada lagi, satu lagi no. Jadi ada 2 taman di dalam klaster Canggu ini, yang di bagian ujung sana. Kalau tadi kan itu di jalan utama, pintu gerbang gitu ya. Kalau di sana ada lagi di bagian ujungnya. Nah, ini juga ada nih rumah-rumah yang apa, kayak masih ada yang sendiri-sendiri. Terus juga ada yang ya mencar-mencar gitu lah teman-teman. Mereka tuh jadi 3 rumah gitu, nanti 3 rumah, ada 2 rumah gitu. Dan sekitarnya tuh tanah kosong. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman ya, rumah-rumahnya hanya berdua saja. Nah, itu ada lagi, ada rumah New Canggu juga di situ, ada 4 rumah. Jadi di sekitarnya tuh hanya tanah kosong. Lucu juga sih ya kalau mencar gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk video keliling klaster Canggunya hanya segini saja yang bisa saya perlihatkan ke kalian. Tadinya saya sudah keliling satu klaster ya. Jadi harusnya teman-teman udah melihat secara lengkap gitu. Mohon maaf jika ada kesalahan pada video ini, ambil saja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Oke, terima kasih sudah menonton, thanks for watching and see you next time.